Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau review produk rangkaian terbaru dari Scarlett, yaitu facial care. Selain serum, Scarlett juga ngeluarin rangkaian terbaru loh dari facial care-nya. Facial wash, Acne Day and Night Cream, dan favorit aku, Prickly Ever After Day Cream and Night Cream. Rangkaian produk Scarlett yang pertama untuk facial wash-nya, kandungannya itu ada glutathione, vitamin C, sama aloe vera. Cara penggunaannya, kalian tuangin aja di telapak tangan. Setelah itu kalian usap ke muka kalian menggunakan air dan kalian cuci bersih, pijat halus muka kalian kira-kira 5-15 menit sampai benar-benar keangkat itu semua make up serta segala kotoran yang ada di muka kalian, debu dan minyak. Baru kalian bilas pakai air. Dan kalian bisa lihat nanti seberapa keangkatnya segala kotoran yang ada di muka kalian. Jangan lupa, jangan menggunakan handuk untuk mengeringkan muka kalian. Ini saran pribadi dari aku. Gunakan kipas portable atau biarin aja kering sendiri. Setelah itu, di sini ada serum Scarlett. Kalau serum Scarlett ini emang aku dari dulu udah pakai. Yang pink ini Bradley Ever After Serum. Dan yang ungu ini adalah Acne Serum. Jadi kalau kalian lagi berjerawat, mukanya lagi sensitif, kalian bisa pakai ini. Tapi untuk aku pribadi, karena muka aku kan udah kinclong, alias tidak berjerawat, jadi aku pakai ini rutin. Dulu aku pakai ini nih, tinggal setengah. Karena dulu muka aku pernah berjerawat pas tahun baru kemarin ya. Aku pernah juga share ke channel YouTube aku, mungkin kalian bisa scroll. Tapi karena kali ini aku sedang tidak berjerawat, muka aku sedang tidak bermasalah, jadi aku pakai ini rutin setiap hari. Cara pemakaiannya ya, tinggal di pump aja seperti ini, dia akan menetes tuh. Baru kalian usap merata. Yap, seperti ini. Ini bisa banget bikin muka kalian glowing. Kalau aku sih nggak pakai makeup, pakai ini aja udah pede keluar rumah ya. Karena ini bener-bener bikin glowing. Bisa bikin mencerahkan kulit kalian juga. Kandungannya ada glutathione dan vitamin C-nya. Kalau vitamin C, sama halnya ini bisa melindungi kulit kalian dari paparan sinar matahari. Selanjutnya di sini ada Prickly Ever After Night Cream sama Prickly Ever After Day Cream. Yang day creamnya itu yang warna pink, sementara yang night creamnya itu yang warna ungu ya, jangan salah. Tapi nggak apa-apa kalau kalian lupa, karena di packagingnya juga ditulis night atau day creamnya. Jadi kalian nggak mungkin salah nantinya. Ini ampuh banget buat mengatasi segala masalah kulit kalian, dari mulai berminyak sampai muka yang pori-porinya gede. Sekarang kita coba ya, karena ini udah malam, aku pakai night creamnya. Packagingnya tuh bagus banget loh, dia tuh bener-bener kayak kelas, berkelas banget. Ini kayak kaca gitu, terus ada penutupnya untuk di sininya. Setelah itu baru dia ada tutupnya seperti ini. Jadi kayak krimnya itu nggak bakal tumpah-tumpah ke si tutupnya ini. Pakainya dikit-dikit aja, sesuai kebutuhan ya. Maksudnya kalau kalian ngerasa udah cukup ya udah. Wanginya enak banget. Itu bisa membantu kalian mencerahkan kulit kalian, bisa bikin mulus pori-pori yang tadinya gede-gede, segede-gede apa tahu, ini bisa terhempas manja sama ini. Jadi pori-pori kalian tuh mengecil gitu loh guys. Terus komedo-komedo kecil-kecil gitu loh yang berada di sini tuh bisa kayak langsung kira-kira 5 hari 1 minggu kalian pakai itu langsung bisa halus gitu. Jadi kayak bener-bener ini adalah solusi kalian untuk mengatasi kulit kalian yang bermasalah. Nah, buat kalian yang punya masalah akne tuh jangan khawatir, karena si Scarlett Whitening ini juga memberikan solusi buat kalian untuk mengatasi jerawat kalian, jerawat membandel dari yang besar-besar cuma beruntusan, terus jerawat batu, jerawat kalian yang modelnya kayak apa juga dia punya produknya, yaitu Acne Day Cream sama Acne Night Cream. Jadi kalau buat kalian yang kulit yang bermasalah, kalian wajib pakai ini gitu loh. Tapi kalau kalian sudah, maksudnya kulit kalian udah sembuh, baru kalian pakai yang Prickly Ever After Day Cream sama Night Creamnya gitu. Kalau aku kan kulitnya nggak bermasalah, tapi aku tetap sedia ini untuk jaga-jaga aja. Karena kenapa? Perempuan itu kan punya masalah. Kadang-kadang dia
tiap bulan menstruasi, biasanya kan itu kita ada jerawat 1-1-2 gitu, atau tiba-tiba beruntusan, itu semua perempuan pasti mengalami masalah tersebut. Nah, jadi kalau aku pas lagi berjerawat, tumbuh jerawat kayak gitu, atau aku lagi stres, atau aku lagi kecapean, biasanya tumbuh jerawat aku langsung olesin ini aja. Tapi karena sekarang kulit aku kan lagi gak bermasalah, so aku pakainya yang Bradley Ever After Day Cream-nya sama Night Cream-nya aja, yang ini gitu. Kalau jerawat biasanya muncul di muka itu berarti muka kalian tuh kotor atau muka kalian lagi berminyak. Yang mana kalau muka kalian kotor sudah pasti banyak bakteri dong di kulit kalian. Nah, kalau banyak bakteri pasti jadi muncul jerawat gitu. Ini adalah rangkaian yang penting banget harus kalian pakai karena bisa menghadap pertumbuhan bakteri itu pada kulit kalian gitu ya. Nah, setelah itu dia juga bisa meringankan atau meredakan peradangan. Jadi kalau jerawat kalian lagi merah-merahnya, lagi kayak aduh, lagi kayak dia kayak marah-marahnya di muka kalian, langsung aja pakai ini, insyaallah ya. Mudah-mudahan ya, 3-7 hari ke depan itu jerawat kalian udah mulai berkurang dan mulai membaik gitu. Tapi nggak bisa instan ya, karena ini kan produk-produk benar-benar kayak yang alami gitu loh. Dia tidak mengandung hidroquinon, nggak mengandung alkohol dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak benar-benar ini alami buat kulit kalian, benar-benar kayak mengatasi dengan sehat gitu. Aku kasih tahu ke kalian bahwa semua orang yang produk Scarlett ini sudah terdaftar di BPOM, jadi aman, sekali lagi aman, dan sudah banyak buktinya. Kalian bisa searching deh mengenai produk Scarlett ini, banyak banget, dan sekarang tuh memang lagi famous banget loh produk ini tuh, bener-bener kayak penjualannya itu tuh kayak lagi boom, kayak bener-bener kayak semua orang tuh, teman-teman aku aja tuh pada pakai produknya Scarlett gitu loh, karena memang bagus ya. Karena kalau nggak bagus tuh kan nggak mungkin ya banyak yang review, banyak yang pakai, itu produknya tuh juga laku banget di pasaran gitu. Setelah itu, selain dia ini sangat bermanfaat untuk kulit kita, harganya itu murah banget. Gak ngerti kenapa bisa semurah ini. Cuman 75.000 aja. Per itemnya itu all varian cuman 75.000 aja. Gimana orang-orang enggak pada tertarik? Udah manfaatnya bagus banget, terus dia itu cocok di semua jenis kulit. Setelah itu harganya cheap banget. Dan produk Scarlett ini bisa digunakan untuk semua gender ya. Jadi laki-laki, perempuan bisa pakai produknya Scarlett gitu. Untuk kalian yang pengen banget, gimana sih Kak cara belinya? Pengen beli deh, gimana Kak? Gampang banget. Nanti aku bakal taruh di description box gimana caranya kalian bisa order. Itu bisa melalui WhatsApp, LINE, Instagram, atau bisa di Shopee langsung kalau kalian pengen gercep langsung gitu. Kalau di LINE mungkin kan nanti siapa tahu adminnya lagi sibuk karena terlalu banyak banget yang order. Jadi kalau kalian mau fast respon, terus kalian mau fast banget, mau datang cepet, ya kalian langsung aja order di Shopee begitu. So, buat kalian semua gimana nih? Jelaskan kalau kalian mau muka kalian itu kinclong kayak aku, gak ada jerawatnya lo sama sekali guys, beneran deh. Terus kalian pengen cantik, terus kalian tuh pengen pergi mana-mana gak perlu pakai makeup, langsung aja gak pakai ragu, langsung pakai rangkaian produk facial care dari si Scarlett Whitening. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu ya penjelasan aku mengenai facial care by Scarlett Whitening. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua, bisa membantu kalian semua. Terus buat kalian yang belum nemu skincare yang tepat buat muka kalian, semoga ini adalah jawaban dari doa-doa kalian. Amin ya. Karena dulu aku tuh galau juga loh sama kayak kalian, pas aku belum nemu apa sih yang cocok buat muka aku, yang cocok buat jenis kulit muka aku. Galau karena pakai apa-apa gak ada yang cocok. Ternyata cuma pakai ginian doang yang harganya cuma 75.000 per item udah bisa sembuh, gak perlu mahal-mahal perawatan ke dokter, ke ini itu, bla 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 bla, semuanya sudah bisa teratasi. Oke guys, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih udah nonton video aku. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Aktifkan lonceng supaya kalian bisa dapat notifikasi terbaru dari aku setiap kali aku upload video terbaru. Terima kasih, bye-bye.